terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih lebih khusus yang kami hormati Ketua Sparta, ya Bapak Haji Rahmat, begitu juga dengan para coach, para pelatih yang hadir sore hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para orang tua yang sudah hadir, seluruh para orang tua baik masing-masing kategori, ya dari 2013, 14, 15 sampai masuk di 2006 dan 2005 atau 2007. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang itu sekalian yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kita selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini, ya hari ini kita dapat menyaksikan baik para orang tua, begitu juga dengan para adik-adik sekalian untuk menyaksikan apresiasi sekaligus syukuran tim U14 dan U16 meraih predikat juara pertama Forum Sekolah Sepak Bola Kota Depok. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah ya. Adik-adikku sekalian, hari ini kita bisa saksikan ada dua trofi yang kebanggaan dari Perum Sekolah Sepak Bola Kota Depok, sekaligus ya ada dua buah tumpeng. Dan sekaligus nanti kita akan ada acara syukuran dan apresiasi ya dari hasil dari pertandingan Forum Sekolah Sepak Bola Kota Depok. Alhamdulillah U14 ya 2008 dan U16 2006 atau 2007 meraih predikat juara pertama, ya ada dua ya predikat juara. Sekaligus kita akan serahkan nanti dan kita akan berikan juga ya, salah satunya adalah ya stopper ya terbaik U14, begitu juga dengan gelandang terbaik U14 apresiasinya, begitu juga dengan ya ada pemain terbaik bukan untuk kategori usia 14 dan U16 ya, begitu juga sekaligus ya kita akan berikan salah satu apresiasi atau bingkisan ya yang sudah kita siapkan bersama-sama. Dan insya Allah nanti akan dipandu oleh siapa nih, mana ini ya? Aduh, langsung aja ya. Iya, ya. Sekali lagi 2008 U14 meraih predikat pertama Forum Sekolah Sepak Bola Kota Depok. Tepuk tangan. Ini hadiah tim 2008. Iya, ya, 2008 jalan sini. Beri tepuk tangan terus. Iya, beri tepuk tangan terus. Ayo jalan ke sini. Iya, ayo. Seluruh pemain 2008 atau 2014 silakan untuk jalan bersama-sama. Beri tepuk tangan. Ini dia salah satu ya anak-anak hasil binaan di Sparta ya. Dan barangkali Bapak Ibu belum tahu arti dari kata Sparta, nanti akan dijelaskan ya kepada Pak Haji Rahmat, akan menjelaskan Sparta itu apa ya, yang dibina apa saja ya, tidak hanya prestasi dari dunia sepak bola aja, tetapi bagaimana meningkatkan ya kualitas, begitu juga sekaligus ya salah satunya adalah pembentukan karakter ya di masing-masing pemain. Ya, silakan duduk di situ. Iya. Ya, inilah dia pemain-pemain dari ya di tempat yang sangat sederhana, kita nyantai saja. Ya. U14 atau 2008. Berikutnya kita panggilkan U16 atau 2006 atau 2007. Berikan tepuk tangan. Ya, kami persiapkan tim 2006 atau 2007 ya meraih predikat juara Forum Sekolah Sepak Bola yang ada di Kota Depok, salah satu kebanggaan liganya atau liganya di Kota Depok, Liga Junior Kota Depok. Ini dia, hitung tangan. Ya, ini adalah cikal bakal dan yang nantinya akan diteruskan kepada regenerasi berikutnya, baik 2009, 2010,
2011, 2013, 12. Ya, kami persilakan. Ya, langsung. Ya, langsung ke belakang aja ke sana. Ke belakang atau ke depan? Iya. Ya, di mana? Di depan. Oh, sebelah sana. Ya, luar biasa. Bapak Ibu, ini dan ini tidak hadir semua di masing-masing kategori. Ya, dan masih ada lagi sebetulnya anak-anak kita karena masih ada barangkali ada kegiatan karena ini hari libur. Ya, dan langsung. Langsung ya pemain top score stopper. Coba kenal. Ya. Apa bagian dulu? Ya, ini ya kami akan sebutkan ya stopper atau stopper terbaik U14. Siap-siap. Ah, ada dua. Tidak perlu tiga, ada dua. Yang pertama yaitu Ajil. Tepuk tangan. Ya, pemain belakang ya, stopper terbaik Ajil. Ya. Terus yang kedua yaitu ya nanti dia aja dua, langsung dua ya. Yang satu lagi yaitu Haji Masaid. Iya, Haji Masaid. Iya, ayo mama Haji Masaid ya, ini Haji Masaid. Tepuk tangan. Oh iya. Ya. Iya, baru masuk usia 13, masuk usia 14, tingginya udah segini. Ya, ideal sekali. Ya, langsung penyerahan atau pembagian langsung ya. Iya. Tolong diinin dulu. Ya, yang mana ini? Ya, yang diberikan. Ya, siapa yang memberikan? Iya, tepuk tangan. Iya, sembilis itu di dalamnya ada amplop. Amplop kosong. Ngasihnya benar apa? Ngasihnya kayak ngasih berkat. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Langsung sana dulu ke pinggir. Lanjut lapang terbaik U14. Yaitu Rehan. Ya, Rehan. Ya. Satu lagi yaitu Mamai. Ya, inilah dia salah satu ya pemain yang di ya akan diberikan ini. Silakan aja kasih itu. Iya, yang mana aja? Ya, yang ngasih siapa? Seli. Seli, mana Bu Seli? Oh ya, Kuseli, ya antar aja, Kuseli ntar. Ya, akan diserahkan kepada ya, Ayah Dapi dulu dah, Ayah Dapi, ya, Ayah Dapi. Ya, oh Kuseli, ya. Ya, tuh, lihat tuh, oke. Ya, ini adunya ini. Ininya buat ini. Ini apresiasinya ini, ya. Iya, kasih. Ya, itu. Bertahan hidup. Ya. Ini bukan untuk dimakan. Tapi dia ingin menggunakan bahan tersebut. Iya, sip. Langsung. Ya, dua kategori. Langsung. Ya, starter terbaik U16. Ya, jatuh pada Rizky. Mana Rizky? Ya, sama Adek, Riki, ya, tepuk tangan. Iya, silakan diberikan dulu. Ya, pemberiannya akan diberikan oleh ya direktur dari Gajah Mada, yaitu Bapak Ridu. Ya, dari Gajah Mada, sama Gajah Mada Rekor. Ya, Bapak Ridu, kami berikan. Ya, diberikan. Ya, itu sama top itu ya sama oke ya oke ya terima kasih
Ya langsung. Ya pelanang terbaik U16 yaitu siapa dia? Yaitu Rapli. Bel tangan. Satu lagi. Rapid. Mana Rapid? Iya, tepuk tangan. Ya. Oke, diserahkan kepada coach. Mana coach? Coach Ari, coach Ari berikan coach Ari. Iya, coach Ari. Coach Ari. Ya. Ya, oke, okay, yuk, terima kasih. Langsung saja. Ya, salah satunya adalah pemain, ya, pemain depan nih, terbaik, ya, di usia U14 dan U16. Ya, salah satunya adalah. Ya, silakan Pak Haji langsung memberikan. Iya, observernya langsung diberikan pada Pak Haji langsung. Ya, langsung diberikan sambutan sekaligus. Ya, ini ada foto-foto barangkali. Ya. Iya. Bola kasih satu ya. Iya. Iya. Ya foto, oh mau foto ya. Mars terjadi suatu badai dan pria ini tidak beruntung terperangkap di dalamnya dan semua timnya mengira dia sudah mati lalu menyalakan roket dan kembali dan dia ternyata. Ya, sekaligus sambutan dari Ketua Parta Bapak Haji Rahmat sekaligus menutup dan langsung doa. Langsung kita langsung tumpeng langsung ya. Salah satunya adalah piala nanti kita akan foto bersama. Ya, dengan segala hormat pada Bapak Haji Rahmat untuk memberikan baik sambutan sekaligus doa sekaligus ya foto bersama sekaligus bonus sekaligus sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bagi suhli sodri wa yasir amli wahlul qadam min lisani yaqulu. Yang saya hormati dan yang kami banggakan seluruh orang tua wali atlet dari Sparta, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua hari ini hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya cintai juga kami banggakan anak-anakku mulai dari usia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Semuanya lengkap. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita diberi kesehatan, diberikan kekuatan, dijadikan anak yang soleh, anak-anak yang patuh dan taat kepada ibu bapaknya, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Ya, kita doakan selalu ini anak-anak kita ya Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku Ketua Umum Sparta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mendukung, yang telah support prestasi anak-anak kita. Baik itu dalam event di Depok, di Jakarta, maupun latihan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua orang tua yang telah mendukung anak-anaknya. Bapak-bapak yang saya hormati, perjalanan panjang mulai dari tahun 79 Sparta sudah ada,
Jadi cukup panjang sejarahnya Sparta kita ini berdiri ya Bu ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Saya aja mulai bergabung dari mulai tahun 85. Bayangkan Bu, dari tahun 85 saya sudah bergabung ke Sparta sampai sekarang. Sampai apa? Separuh hidup saya bergabung di sini. Alhamdulillah. Istiqomah ya, istiqomah. Yang kedua, Sparta ini adalah sport pembinaan akhlak remaja tanah air. Yang paling ini A-nya tuh akhlak. Jadi berarti anak-anakku sekalian, di Sparta tidak ada lagi anak-anak yang berkata, contoh bahasa kebun binatang nggak ada di sini Bu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah nggak ada beda dengan SSB lain. Jadi, tidak ada yang berkata-kata buruk, tidak baik, tidak boleh. Karena Sparta adalah akhlak. Ya, jadi jangan berkata-kata yang tidak baik terhadap teman, terhadap wasit, orang tua dan lain sebagainya. Bisa begitu? Hei, halo, bisa gini? Iya. Oke, yang kedua, tolong pertama tolong berlatih secara sungguh-sungguh. Berlatih secara sungguh. Ya. Yang usia 13, 15, 17 itu banyak sekali event yang sifatnya nasional. Coba perhatikan, yang usia 13, 15, 17. Ketepan yang 13, 15, 17 itu yang 13 kemarin sudah main di Liga Suratin di Jakarta. Besok kalau bisa masuk ke usia 15 ya, langsung nasional. Kalau di DKI langsung nasional, kalau di Depok tidak, dia bergerak dulu ke daerah-daerah ya. Jadi itu, coba saya tanya, target kalian sebagai pemain apa? Pemain masuk timnas. Kalau mau masuk timnas baru sekarang harus sungguh-sungguh latihan. Harus semangat latihannya. Ya, kalau mau jadi pemain nasional, perhatikan. Cara latihannya harus berbeda dengan yang lain. Ya, itu. Ya, jadi jangan main banyak main HP. Jangan main HP. Jangan keseringan. Yang kedua, makan. Jangan keseringan makan mie instan, jangan keseringan. Makan nasi yang bergizi semuanya. Ya? Tuh. Ya? Kemudian, target kita tahun depan, sekali lagi, kita bisa bertanding di Suratin. Ya? Baik di Depok maupun Jakarta. Tinggal kita lihat saja nanti. Itu, sekali lagi, yang terakhir, terima kasih juga kepada para coach ya, yang sudah bekerja keras selama ini membantu saya di Sparta dalam memajukan klub Sparta. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah hanya Sparta yang sekarang masih eksis. Sparta yang angkatan Sparta rata-rata sudah ya, tinggal Sparta, alhamdulillah. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 2007-2008 yang telah menjuarai menjadi kampion di Depok. Untuk itu, mari semua kita baca doa. Sekali lagi, ayo kita baca doa. Mana? Kita baca doa yang pertama untuk kedua orang tua kita yang sudah, ya, kedua orang tua, terutama orang tua ya yang sudah meninggal dunia, kemudian Kemaruf bin Adam. Kemudian kita semua mudah-mudahan sehat, panjang umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadinia wala kulliyatun sholawat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah bisyifa wal barakah wassalamu alaikum. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والأفاف والغنى اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وافقهم بطاعتك وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقابلا وذنبا مغفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Bang Ali. Ya, penyerahan salah satunya adalah ini penyerahan untuk ya tumpeng ya kepada Bapak Ridu selaku ya manajer masing-masing ya kategori U14 dan U16 ya kami persilakan setelah itu nanti kita bisa makan bersama-sama kami persilakan pada anak-anakku sekalian untuk mencuri sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.